Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada puasa kan hari ini. Nah, sekarang Ibu Dinda dan Ibu Dian akan menyampaikan tema 9, subtema 3, pembelajaran 4 dan 6 di kelas 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dengan pengamatan, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dengan membaca dan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Dengan mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya, siswa dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. Dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Nah, coba anak-anak dibuka buku tematiknya halaman 132. Aktivitas manusia sering memicu lahirnya bencana alam. Misalnya, terjadinya banjir, kebakaran hutan, atau krisis air bersih. Perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Perbuatan yang demikian merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam. Nah, selanjutnya coba dibuka halaman 134. Ayo berlatih. Coba anak-anak amati gambar yang ada di sini. Nah, dari gambar-gambar ini, apakah perilaku atau sikap orang-orang pada gambar ini mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yuk kita lihat. Di gambar pertama, terlihat ada seseorang yang sedang menyengguk temannya yang sakit. Coba, kegiatan menjenguk orang sakit ini mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya, betul sekali. Menjenguk orang yang sakit ini adalah salah satu contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan karena saling menunjukkan kepedulian satu sama lain. Selanjutnya, di gambar kedua, ini terlihat ada dua orang anak yang sedang berkelahi. Berkelahi ini mencerminkan persatuan dan kesatuan? Betul, berkelahi ini tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ketika ada sebuah masalah, sebaiknya permasalahan tersebut dibicarakan dengan baik-baik, bukan dengan emosi ataupun dengan kekerasan. Selanjutnya, ada gambar sekelompok siswa yang sedang membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Apakah sikap tersebut mencerminkan persatuan dan kesatuan? Ya, betul sekali. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan karena mereka saling bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, di halaman 135, terlihat ada sekumpulan bapak-bapak yang sedang bergotong royong membersihkan lingkungan. Apakah ini termasuk ke dalam sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Iya, betul, termasuk ke dalam sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan karena saling bergotong royong bekerja sama untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Dan gambar yang terakhir, terlihat ada bapak-bapak yang sedang menebang pohon. Apakah ini termasuk ke dalam sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Betul, ini tidak menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan karena terlihat bapak ini menebang pohon secara liar dan merusak lingkungan alam.
Selanjutnya, anak-anak, di halaman 135 itu ada teks yang berjudul Warga Kelurahan Rawa Badak Utara Rutin Kerja Bakti. Nah, yuk kita baca teks ini secara bersama-sama. Warga di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama aparat pemerintah kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Lurah Rawa Badak Utara, Suranta, menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan rutin di Kelurahan Rawa Badak Utara. Dalam kegiatan itu, warga juga melakukan penghijauan agar jalan lingkungan menjadi asri, hijau, dan indah. Manfaat lain dari kerja bakti adalah terjalinnya kerjasama dan kebersamaan di antara warga. Nah, setelah tadi kita membaca teks mengenai kegiatan kerja bakti yang ada di Kelurahan Rawa Badak Utara, sekarang kita coba berlatih menjawab soal-soal yang ada. Nomor 1, apa yang dapat dilakukan dalam kerja bakti untuk usaha pelestarian lingkungan? Iya, membersihkan selokan, membersihkan sampah, dan melakukan penghijauan. Nomor 2, apa manfaat kerja bakti dalam menjaga sikap persatuan dan kesatuan warga? Betul, hidup saling rukun antar tetangga atau masyarakat dan kita saling gotong royong. Nomor 3, mengapa kerja bakti perlu dilakukan? Iya, betul sekali, agar pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Selanjutnya dibuka halaman 139. Kita akan mengamati gambar yang ada di buku. Lihat, ada gambar seorang bapak yang sedang menebang pohon. Lalu terlihat kondisi hutan yang sudah gundul. Nah, coba diamati. Setelah kita mengamati, kita akan menjawab soal-soal yang ada di bawah ini. Nomor 1, coba jelaskan perubahan lingkungan alam yang tampak pada gambar di atas. Terlihat ya, dari gambar sebelah kiri ini terlihat ada hutan-hutan, lalu setelahnya hutan tersebut jadi gundul. Nah, maka kondisi lingkungannya adalah hutan menjadi gundul karena ditebang terus-menerus tanpa adanya penanaman kembali. Nomor 2, menurutmu, apa yang menjadi penyebab dan yang menjadi dampak perubahan alam pada gambar di atas? Adanya penebangan pohon secara liar, betul sekali. Nomor 3, jelaskan dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Betul, dapat menyebabkan erosi dan banjir. Selanjutnya, ayo membaca halaman 147. Nah, di halaman 147 ini terdapat sebuah teks yang berjudul Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir? Nah, ibu akan beri waktu kalian untuk membaca teks ini dengan seksama. Nah, setelah tadi kita membaca teks yang berjudul Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir, sekarang kita akan mencari informasi penting pada bacaan tersebut. Nanti kita akan melengkapi peta pikiran yang ada di bawah ini. Peta pikirannya ada di halaman 148. Yuk kita sama-sama mengerjakan. Mengapa Jakarta banjir setiap tahun? Yang pertama, kapan terjadinya banjir? Betul, setiap musim hujan. Lalu, apa penyebab banjir?
Ya, penebangan pohon, buang sampah sembarangan, dan tidak adanya resapan air. Dan yang terakhir, bagaimana terjadinya banjir? Betul, sungai di Jakarta tidak dapat menampung derasnya air yang datang dari dataran yang lebih tinggi. Itu dia pembelajaran yang bisa Ibu Dian dan Ibu Dinda sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dan selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua.